Ya, ha. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Iya, ini nih sinyalnya betul-betul nggak bagus. Ya, jadi tadi sign out sendiri. Tiba-tiba ini saya harus mulai lagi dari awal. Ya, mungkin harap maklum ya jika misalnya sepanjang sepanjang perjalanan tatap muka malam ini sinyalnya ini naik turun ya. Ya, jadi pada malam hari ini kita saya ulangi lagi ya karena tadi juga rekamannya terputus. Kita masuk pada pertemuan ke-12 ya, dengan judul presentasi program kegiatan ya. Jadi, jadi 3/4 jalan kita sudah lalui ya, tinggal 1/4 jalan terakhir, 4 tatap muka lagi kurang lebihnya ya. Nah, pada topik malam hari ini yang intinya tentang bagaimana cara mempresentasikan program kegiatan ya, ini intinya nanti berbicara seputar jika teman-teman semua pernah membuat usulan atau pernah membuat apa ya semacam semacam proposal ya, semacam proposal kegiatan gitu. Intinya proposal itu diajukan kepada ini ya, kepada pihak-pihak tertentu yang terkait gitu. Misalnya Anda dari KPC, dari siswa KPC mengajukan usulan program kegiatan mengenai nanti acara waktu mau perpisahan gitu ya, perpisahan nanti di akhir gitu. Nah, itu pasti wakil dari siswa gitu ya atau tim yang ditunjuk pasti akan memulainya dengan diminta untuk membuat proposal kegiatan gitu ya. Nah, teman-teman pernah membuat nggak proposal kegiatan? Barangkali dulu pernah di RT gitu, ada lomba 17 Agustus gitu. Dalam rangka memperingati 17 Agustus, ada ditunjuk sebagai ketua Karang Tarunanya dan kemudian diminta untuk membuat proposalnya terlebih dahulu untuk diajukan kepada kepala desa. Nah, misalnya seperti itu ya. Atau contoh yang lainnya lagi adalah proposal kegiatan misalnya Anda ditunjuk sebagai panitia, ketua panitia pelaksanaan istighosah ini istighosah akbar di Taipei Main Station misalnya. Nah, sebelum memulai kegiatan itu, maka seyogyanya ada suatu proposal atau ada suatu usulan program kegiatan gitu ya, di mana usulan program kegiatan itu isinya nanti seputar ini seputar kegiatan yang hendak dilakukan gitu ya. Nah, setelah Anda membuat program usulan program kegiatan atau yang namanya adalah proposal program kegiatan, maka ketika itu sudah jadi, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, yang harus dilakukan selanjutnya adalah bagaimana mempresentasikan gitu. Teman-teman tahu artinya presentasi ya? Presentasi di sini itu artinya adalah ini ya,
memaparkan, istilahnya begitu, atau menunjukkan present dari kata present, artinya mengadakan gitu, artinya menunjukkan, memperkenalkan, mengusulkan gitu ya. Atau bahkan jika misalnya ini sudah dilakukan setelah selesai kegiatan program, itu adalah kegiatan mempertanggungjawabkan gitu kepada pihak-pihak yang terkait. Ya, selamat malam Mbak Tri. Iya, nggak apa-apa Mbak. Baik, ya. Jadi ini nanti caranya bagaimana untuk kegiatan mempresentasikan program kegiatan itu ya. Jadi, nah pada poin yang ini yang dimaksud dengan presentasi program kegiatan di sini adalah sebelum kegiatan itu dilakukan. Jadi misalnya pada rapat tadi, kalau misalnya pada contoh yang tadi Anda ditunjuk sebagai ketua panitia pelaksanaan ini ya, perpisahan ya, perpisahan nanti KPC misalnya, atau perpisahan nanti kelulusan Anda nanti gitu ya misalnya. Nah, setelah Anda menyusun gitu ya, kemudian Anda diminta untuk mempresentasikan itu di depan ini pengurus gitu. Nah, apa saja yang harus dilakukan dalam kegiatan presentasi gitu ya, mempresentasikan program itu gitu. Jadi tujuan dari presentasi itu sendiri sebenarnya adalah untuk apa? Dia dilakukan untuk memperkenalkan atau mengusulkan, untuk memaparkan gitu ya, memaparkan program yang sudah disusun itu seperti apa secara rinci gitu ya. Nah, kegiatan mempresentasikan itu ini ya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah kegiatan secara tertulis dan secara lisan gitu. Nah, yang pertama pasti kita bahas yang tertulis dulu. Artinya adalah itu Anda tuangkan dalam bentuk proposal yang Anda buat tadi. Itu adalah dalam rangka mempresentasikan rancangan kegiatan. Jadi, tujuannya adalah biar tidak hanya Anda saja yang tahu, gitu ya. Tidak hanya Anda yang tahu tentang tentang program kegiatan itu, tetapi orang lain bisa memberikan saran, kritik, atau perbaikan, atau masukan, gitu ya. Oh, ini kurang di sini. Oh, ini tambahannya ini. Oh, ini sudah bisa dilakukan. Ini kendalanya ini mungkin yang harus dihadapi, yang akan dihadapi, misalnya begitu ya. Nah, salah satunya ketika misalnya Anda hendak mempresentasikan program, maka ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Misalnya menyiapkan kopi makalah atau istilahnya kopi print out atau kopi ini ya istilahnya istilahnya print cetak dari proposal Anda. Nah, itu yang pertama. Bisa juga berupa handout, bisa juga berupa kertas kerja atau slide dan lain-lain gitu. Nah, yang paling penting di sini tidak lupa adalah ketika misalnya hendak mempresentasikan secara lisan, maka kesiapan orang yang akan presentasi itu juga harus disiapkan ya. Itu juga tidak kalah pentingnya gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, cara dalam kegiatan presentasi yang dimaksudkan di sini bisa secara tertulis maupun secara lisan ya. Jadi kalau secara tertulis itu ini intinya adalah kegiatan Anda membuat proposal itu sendiri ya. Jadi disusun berdasarkan beberapa komponen-komponen gitu. Atau istilahnya adalah disusun berdasarkan sistematika tertentu gitu ya, dimana nanti di situ adalah intinya dimulai dari kegiatan ini ya, menulis mengapa kok Anda melakukan ini, istilahnya mengapa kok perlu kegiatan itu gitu ya, mengapa alasannya perlu kegiatan perpisahan tadi gitu ya misalnya. Nah, itu. Nah, apa saja yang perlu ditulis dalam kegiatan proposal ya? Ini sudah pernah kita bahas ya. Yang pertama adalah pasti itu adalah diawali dengan pendahuluan ya. Jadi openingnya seperti apa? Pendahuluannya meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Nah, ini nih jika misalnya yang dimaksud adalah sebuah kegiatan proposal penelitian ya.
Tetapi jika misalnya itu kegiatan proposal kegiatan pun ya kurang lebih sistematikanya pun sama untuk pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan maksud saya ya. Nah, jadi biasanya gitu ya, ketika misalnya seseorang membuat suatu proposal ya, dan ini yang dimasukkan adalah proposal penelitian ya, maka ini adalah sistematikanya ya gitu. Kemudian siapa sih sebenarnya yang melakukan penelitian gitu ya? Biasanya yang melakukan penelitian itu adalah tingkatan mahasiswa ya, tingkatan mahasiswa baik mulai strata diploma, terus diploma 3, diploma 4, sarjana itu adalah mulai minimal ini punya suatu kewajiban untuk membuat tugas akhir berupa penelitian ya, proposal penelitian dan sampai dengan hasil penelitian gitu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau nanti kuliah di UT pun seperti itu, di akhir ending mau kelulusan atau di tahun-tahun terakhir setelah mata kuliah semua ditempuh, maka Anda akan diminta untuk membuat kegiatan proposal penelitian ya. Namun sebenarnya semenjak dari SMA pun ya, siswa itu sudah dirangsang untuk memiliki sifat kritis gitu ya. Sudah dirangsang untuk bisa memiliki suatu ini ya, stimulus berpikir logis, berpikir kritis melalui kegiatan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu umumnya berupa ini apa, solusi-solusi atas sebuah permasalahan gitu. Meskipun itu tidak dalam bentuk murni dikatakan penelitian gitu ya, tapi mini atau istilahnya adalah semi gitu ya. Tapi siswa SMA atau istilahnya siswa menengah atas ya, itu sudah mulai dirangsang ininya, keingintahuannya atau pengetahuannya sejauh mana dia bisa mengkritisi sesuatu, itu sudah mulai dirangsang ya. Baik, bahkan yang tingkat SMP pun ada, tapi yang level-level sederhana ya. Nah, ini kaitannya adalah jika misalnya Anda seorang mahasiswa semester akhir gitu, yang dimana membuat kegiatan proposal penelitian ya. Latar belakang adalah penulis yang membuat proposal. Nah, ini semua sistematika dalam kegiatan proposal yang dibuat oleh penulis ya, yang dibuat oleh penulis. Jadi misalnya penulisnya di sini adalah Mbak Rini misalnya. Maka Mbak Rini ketika misalnya ingin meneliti ya, ingin melakukan penelitian. Misalnya Mbak Rini ini mahasiswa UT ya, katakanlah gitu. Mahasiswa UT jurusan manajemen ya, atau jurusan apa ya? yang jelas bukan jurusan Taipei Main Station ya. Jurusan ya misalnya katakanlah FISIP ya, ilmu sosial. Ilmu sosial. Nah, sedang melakukan penelitian di Taiwan karena Mbak posisinya adalah di UT Taiwan gitu. Tertarik untuk melakukan penelitian, kenapa sih para sesama istilahnya para ini ya, para imigran dari Indonesia yang saat ini sedang bekerja di Taiwan itu kok ini memiliki suatu kebiasaan di mana dia itu misalnya suka misalnya ketika sudah kembali ke Indonesia gitu ya, sudah intinya masa kontrak pertama itu habis gitu ya, kemudian sudah kembali ke Indonesia, tapi beberapa saat kemudian, beberapa waktu lamanya gitu ya, yang ini relatif berbeda-beda satu sama lain, tapi pasti akan kembali lagi ke sini gitu ya, meskipun dengan memperbarui kontrak gitu ya. Padahal KDEI sendiri sudah menyiapkan program exit gitu ya, yang harapannya adalah bisa membina atau istilahnya memberi wadah para tenaga kerja yang ada di sini gitu ya, untuk pada akhirnya kembali ke tanah air gitu ya, dan di sana bisa mengaplikasikan keterampilan yang dipunyai gitu ya. Nah, itu fenomena
Nah, itu fenomena. Fenomena yang dituliskan di latar belakang, ya. Jadi, latar belakang mengapa kok? Nah, itu tadi apa yang melatar belakangi? Kenapa munculnya fenomena tadi? Bahwasanya sering kembali ke Indonesia dan balik lagi. Nah, seperti itu, ya. Nah, selamat malam, Mbak Atun. Jadi itu yang menulis adalah peneliti, Mbak, atau penulis gitu ya, berdasarkan fenomena yang ada, berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan gitu. Jadi latar belakang di sini adalah latar belakang mengapa permasalahan itu diangkat dalam proposal. Nah, seperti itu. Bukan masalah atau istilahnya bukan latar belakang si peneliti, bukan ya. Begitu. Ya, jadi bab pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sama manfaat. Ini adalah bab pertama yang memegang proporsi paling penting. Bukan paling penting ya, artinya adalah penting. Nah, mungkin bisa saya katakan penting, tapi dibandingkan dengan kajian teori di sini, ini adalah awal pembuka. Ya, selamat malam, Mbak. Ini adalah awal pembuka bagaimana teman-teman itu menyajikan sebuah permasalahan, potret dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, gitu ya. Yang itu adalah nantinya pada akhirnya oleh orang lain itu akan dinilainya seperti apa? Oh, latar belakangmu mengangkat masalah ini kurang, masih lemah, gitu. Coba pertajam dengan data-data. Berapa sih kalau tenaga kerja yang pulang setiap setiap tahunnya dan yang kembali lagi ke sini itu berapa banyak? Kasih data itu misalnya seperti itu untuk memperkuatnya. Jadi ya sementara terus jadi latar belakang itu adalah berisi mengenai ini ya alasan ya alasan pentingnya mengapa masalah ini diangkat. Ya, begitu. Nah, kalau perumusan masalah, masalah sendiri itu definisinya apa? Masalah sendiri itu definisinya adalah kesenjangan antara fakta dan teori. Begitu. Kayak ini tadi dalam cerita yang saya ringkas tadi, apa letak permasalahannya, gitu. Atau apa letak, apa istilahnya, di mana istilahnya masalah yang ingin dibahas dalam penelitian itu. Nah, itu adalah di perumusan masalah. Jadi, misalnya kalau tujuan kita tadi adalah ini ya, Anda ingin studi mengenai faktor ya, misalnya faktor yang mempengaruhi BMI di Taiwan ini ya istilahnya tidak ingin kembali ke Indonesia misalnya begitu. Tidak ingin pulang kampung lah ini gampangnya ini gitu ya tapi yang jelas judulnya nggak seperti ini, tapi misalnya Anda punya tujuannya adalah begini. Faktor yang mempengaruhi ingin dilihat sebenarnya kenapa kok para BMI itu gitu ya yang sudah pernah pulang gitu, tapi mesti akan kembali lagi gitu lah. Apa apa yang melandasinya, apa faktor yang paling utama yang mendorong. Nah, begitu itu yang ingin dilihat. Nah, dalam masalah di sini ya, dalam masalah di sini yang diuraikan adalah apakah faktor yang mempengaruhi? Jadi sedikit agak mengul, agak merujuk kepada judul, Mbak, kalau perumusan masalah, ya. Jadi kalau bedanya adalah jelas. Kalau latar belakang itu alasan mengapa kok ini, ya, alasan mengapa Anda itu menulis atau tertarik, gitu ya, mengulas mengenai ini, gitu ya. Jadi disertai dengan data-data, gitu. Jadi setiap tahunnya BMI itu meningkat. Gitu tiap tahun ke Taiwan misal begitu karena ada studinya di Taiwan gitu ya. Nah, di sini mengurai beberapa permasalahan
antara lain A, B, C, D, E gitu ya, misal bla 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 begitu. KGI sebagai sebagai istilahnya adalah ini ya, perwakilan perwakilan kelembagaan Indonesia di Taiwan. Ini istilahnya pernah mengutarakan bahwasannya program selama di Taiwan itu ini istilahnya sekian tahun misalnya punya 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 standar seperti itu, diharapkan setelah selesai segera kembali ke tanah air. Nah, namun faktanya ya gitu ya, namun faktanya setelah kembali ke tanah air mereka meskipun sudah dipersiapkan beberapa keterampilan, mereka cenderung ini pada akhirnya akan kembali lagi ke sini gitu. Sehingga pada penelitian ini yang menjadi masalah adalah apakah faktor yang mempengaruhi BMI Taiwan tadi itu kembali ke sini, istilahnya kembali setelah dia kepulangan yang pertama gitu. Latar belakang adalah materi yang akan diproposalkan, bukan materi, Mbak. Kalau materi itu nanti ada di sini, ada di kajian teori, ya. Jadi alasan, Mbak. Jadi alasan, alasan mengapa masalah itu penting untuk dibahas, gitu. Atau alasan, alasan atau istilahnya uraian latar belakangnya. Jadi kenapa kok masalah ini diangkat dalam penelitian begitu. Dan rumusan masalah adalah penjabaran, bukan penjabaran. Rumusan masalah itu justru mengerucut pada masalah yang ingin dijawab dalam penelitian. Jadi sudah spesifik. Ya. Jadi kayak tadi itu kalau latar belakang kan uraiannya panjang dan lebar ya, panjang dan lebar, tapi harapannya adalah lebih ringkas, lebih singkat gitu ya, lebih singkat bisa mengurai arahnya mau kemana, begitu. Arah penelitian ini mau kemana, atau arah masalah proposal saya ini mau kemana. Kalau tadi saya seputar membahas mengenai BMI, ya saya harus spesifik ke sana. Alasan mengapa kok masalah ini muncul atau fenomena ini menarik bagi saya itu diurai di latar belakang. Di masalah itu adalah spesifik yang mau dibahas apa atau spesifik yang mau dijawab melalui penelitian itu apa. Nah. Jadi misalnya dari fenomena itu tadi kan bisa muncul beberapa masalah. Yang pertama, apakah faktor exit program itu tadi tidak efektif dalam dalam membuat para BMI yang hendak pulang ke Indonesia itu tidak bisa mengaplikasikan karyanya. Nah, itu bisa masalah pertama. Tapi saya nggak tertarik masalah itu, gitu misalnya. Atau bisa muncul masalah lagi apa? Yang kedua, dari fenomena yang tadi saya ceritakan. Oh, misalnya, apakah ini faktor yang mempengaruhi sehingga kok kembali lagi. Nah, itu masalah yang kedua. Nah, saya lebih tertarik ke yang ini. Itu yang saya tulis di rumusan masalah. Dan itu nanti yang harus saya jawab di hasil penelitian. Begitu, ya Mbak ya. Jadi, latar belakang ini adalah uraian mengapa masalah itu penting. Begitu. Hal-hal yang melandasi, hal-hal yang melatar belakangi, serta hal-hal yang membuat masalah itu menjadi urgent atau perlu diangkat, nah, begitu ya. Serta data-data yang menunjang. Nah, kalau perumusan masalah spesifik terhadap masalah yang mau diangkat itu apa, ya seperti itu. Nah, tujuan sama masalah ini relatif hampir hampir harus seiring sejalan ya. Kalau perumusan masalah Anda adalah ingin melihat faktor yang mempengaruhi, ya tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi, begitu. Jangan jangan kalau perumusan masalahnya ini, tapi tujuannya adalah ke kiri, gitu. Atau istilahnya malah membahas yang exit program, padahal ini nggak membahas masalah exit program, gitu loh, ya. Itu Mbak Rini. Mbak Rini, ada sedikit yang masih perlu diperjelas. Terus kemudian kalau dimanfaat itu adalah, nah penelitian ini kira-kira manfaatnya untuk siapa dan seperti apa manfaat yang akan diambil.
atau manfaat yang akan diperoleh dengan hasil penelitian ini nantinya. Begitu, ini yang diurai dalam manfaat. Ya. Sementara di bab 2 itu berisi mengenai kajian teori. Kalau kajian teori itu adalah teori-teori yang melandasi tadi judul Anda atau masalah Anda. Dari di sini misalnya diuraikan teori tentang tenaga kerja Indonesia, diuraikan tentang motivasi misalnya begitu, diuraikan tentang teori-teori yang melandasi ini ya, istilahnya adalah hal-hal yang program pemerintah tentang terkait tenaga kerja misalnya gitu, atau undang-undang tenaga kerja, itu semua adalah termasuk kajian teorinya ya. Nah, dalam metode penelitian ini ya, ini adalah berisi mengenai cara yang dipakai oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah gitu ya. Jadi kalau saya punya pertanyaan soal ini, saya harus menggunakan metode apa? Nah, secara umum dibagi menjadi dua, ada metode penelitian yang kuantitatif, ada yang kualitatif gitu. Kalau yang kuantitatif nanti ini fenomena itu bisa di kuantifikasi, artinya adalah fenomena-fenomena itu bisa di ini ya, istilahnya nanti dianalisis secara menggunakan statistik. Nah, seperti itu ya, itu juga kuantitatif. Oh, ternyata faktor A itu lebih besar daripada faktor B untuk mempengaruhi BMI itu kembali ke Taiwan. Misalnya begitu. Oh, dari A, B, C, D, E ternyata faktor B dan C ini lebih kurang gitu ya. Lebih kurang mempengaruhi dibanding yang faktor tiga faktor lainnya. Nah, itu statistiknya seperti itu, nanti pakai apa, pakai metode apa, itu dari situ ya. Oke, nah dari metode ini, nantinya setelah hasil penelitian, itu akan dijawab, akan dijabarkan. Oh, ini hasil penelitian saya setelah saya mengambil data dari responden saya, atau dari subjek yang saya angkat, gitu ya. Maka hasilnya adalah A, B, C, D, E lagi. Ya, misal. Nah, kira-kira kalau hasil penelitian, kalau misalnya judul saya itu adalah seperti ini, siapa yang bakal menjadi subjek penelitian saya? Kalau saya ingin melihat faktor yang mempengaruhi motivasi BMI kembali ke Taiwan setelah kepulangan yang pertama, maka subjek saya siapa? Atau responden saya siapa yang saya pilih? Apakah saya harus mengambil data pada orang tuanya si BMI? Atau si BMI itu sendiri? Atau si tenaga kerja itu sendiri? Atau pemerintah? Nah, itu ya. Jadi kita harus bisa mentargetkan data ini bisa kita ambil dari mana. Itu termasuk di metode penelitian. Gitu ya. Kemudian, setelah dilakukan pengambilan data, ada hasilnya dibahas dan disimpulkan, serta disarankan. Nah, kesimpulan dan saran. Saran ini yang nantinya akan dikembalikan lagi pada subjek, gitu loh ya. Subjek secara umum, bahwasanya harapannya nanti para BMI di Taiwan tadi, jika ada kondisi serupa, bisa melakukan ini. Misalnya ada saran implikasi seperti itu, ya. Nah, tetapi kalau dalam kegiatan proposal ya, umumnya adalah hanya sampai satu sampai sini ya. Jadi pendahuluan teori dan metode. Nah, hanya ini. Kalau ini sudah sampai dengan laporan ya. Oke. Nah, coba misalnya dari tadi, dari beberapa komponen yang sudah saya uraikan di depan. Kalau yang pertama ini, ya ini merupakan komponen isi dari komponen yang mana? Ya, ini dari yang mana? Ini dari mana dan ini yang apa gitu? Ya, jadi coba yang pertama, bla 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 adalah merupakan pernyataan tentang target luaran penelitian. Nah. Kira-kira bagian komponen yang mana yang berisi mengenai itu tadi dari sini. Nah,
Ini coba teman-teman cerna. Apa Mbak? Nggak kelihatan ya ininya? Kok bisa nggak kelihatan ya apa chatnya? Luaran penelitian. Di komponen tadi ada apa nggak luaran penelitian Mbak? Coba dari sisi ini. Ah, kira-kira masuk yang mana? Mbak Bina jawab tujuan penelitian. Coba cek. Merupakan pernyataan tentang target luaran penelitian. Ya, itu adalah pernyataan tujuan ya. Benar sekali ya. Jadi tujuan itu targetnya dari penelitian itu nanti hasilnya akan apa? Nah, itu ya. Akan muncul data apa? Begitu ya. Jadi itu adalah kegiatan tujuan penelitian ya. Deskripsinya seperti ini, betul. Nah, kalau yang ini, yang kedua. Pernyataan tentang problematika apa yang akan diteliti. Ini apa yang kedua? Rumusan masalah. Ya, betul sekali. Kalau yang ketiga, iya, latar belakang. Jadi jelas ya bedanya latar belakang dan rumusan masalah. Yang mana yang lebih mendahului? Ini dulu ya. Hal-hal apa yang melandasi pentingnya penelitian ini diadakan serta alasannya. Kenapa kok ini harus dilakukan penelitian gitu loh, untuk mencari jawaban kenapa gitu ya. Ini diuraikan dulu melalui latar belakang, kemudian dispesifikkan masalah apa yang akan diteliti gitu ya. Oke, jadi ini saya ulangi, ini adalah tujuan, ini adalah rumusan masalah, dan yang ini adalah latar belakang. Kalau yang ini apa, yang keempat? Manfaat, benar sekali ya. Jadi 100 untuk Mbak Vina, 100 untuk Mbak Nuri, 100 untuk Mbak Uni, 200 untuk Mbak Tri, 300 untuk Mbak Atun. Oke. Nah, selanjutnya, ini, misalnya saya punya ini. Nah, ini pastinya sudah di luar bab 1. Kalau tadi yang di slide sebelumnya itu bab 1 ya, jadi bab pendahuluan ya. Nah, ini apa yang sekarang? Iya, Mbak. It's okay, nggak apa-apa. Cara atau strategi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasi dan mengkaji data untuk mendapatkan pembuktian. Nah, pembuktian itu maksudnya adalah karena Anda punya tadi rumusan masalah, Anda cari jawabannya dan Anda harus dukung data untuk menemukan jawaban tadi dengan bukti-bukti. Itu maksudnya begitu ya. Nah, berarti yang pertama ini apa kira-kira? Ini kira-kira ada di bagian mana? Dari slide kita yang tadi keempat. Nah, ada di bagian mana? Penelitian yang mana, Mbak? Iya, ini membahas proposal penelitian di bagian yang mana? Ini ada di bagian metode ya. Tadi kan metode itu cara atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk bisa menjawab pertanyaan gitu ya. Metode ini memuat beberapa
bagian ya. Yang pertama adalah satu rancangan, rancangan atau desain ya. Desain, desain studi. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua, selain rancangan ada populasi atau sampel ya. Siapa nanti yang akan jadi respondenmu gitu ya. Itu. Terus kemudian tempat penelitian akan di mana? Tuh. Yang keempat, teknik mengumpulkan datanya melalui apa? Melalui wawancara, kuesioner, atau observasi, misal begitu ya. Itu teknik mengumpulkan data ya. Terus kemudian setelah mengumpulkan data, data itu diapakan? Berarti dianalisa. Berarti teknik analisa datamu bagaimana? Nah, gitu ya. Terus kemudian penyajian datanya nanti seperti apa setelah data itu diolah? Nah, begitu ya. Nah, ini ya. Jadi teknik mengumpulkan data ini cenderung ke instrumen ya, instrumen apa yang digunakan gitu ya. Jadi ini adalah berisi dari metode, sub-subnya seperti itu ya. Oke, kembali ke sini. Ah, cara atau strategi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi itu berarti apa tadi? Metode penelitian ya, betul. Alat yang digunakan untuk mendapatkan data berarti masuk ke dalam bagian apa? Alat yang digunakan untuk mendapatkan data ini adalah berbicaranya mengenai instrumen penelitian ya di teknik pengumpulan data atau instrumen ya. Terus pernyataan ini didasarkan untuk atas pembahasan hasil penelitian dan berusaha menjawab rumusan masalah. Nah, ini ada di bab apa ini? Pernyataan yang didasarkan atas pembahasan hasil penelitian berarti dia ini adalah pernyataan pembahasan ya. Jadi setelah hasil penelitian itu adalah pembahasan. Nah, hasil penelitian berarti bagiannya apa? Hasil penelitian itu menguraikan data-data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah ya. Dalam rangka menjawab rumusan masalah begitu. Nah, hasil penelitian dan pembahasan ini umumnya dua hal yang terpisah ya. Ada yang menyatukan, ada yang terpisah. Kalau hasil penelitian ini murni adalah hasil penelitian dari data instrumennya yang Anda gunakan ya. Kalau pembahasan itu tadi mengapa kok hasilnya muncul begitu ya. Jadi ini bisa dipisah atau bisa digabung tergantung dari gaya penulisan ya, seperti itu. Tapi prinsipnya kalau hasil penelitian berarti menguraikan data-data yang didapatkan melalui dari instrumen ya. Terus kemudian kalau pembahasan itu adalah ini membahas hasil-hasil penelitian dan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah itu. Kalau yang ini hal-hal yang diharapkan diperoleh bagi pihak-pihak tertentu sehubungan dengan hasil penelitian yang akan dilakukan. Ini berarti apa ya? Ini berarti pernyataan apa kira-kira teman-teman? Ini adalah pernyataan kemanfaatan ya, manfaat penelitian sama halnya seperti yang tadi ya. Terus kemudian upaya konkret pengolahan data. Ini ada di bagian pengolahan data ya, atau istilahnya di teknik analisa. Analisa itu meliputi bagaimana mengolah datanya, bagaimana menganalisisnya ya, ada di sini ya. Semuanya ini adalah bagian metode penelitian 1, 2, 3. Yang ini adalah bagian manfaat ya di bab pendahuluan tadi ya. Oke. Nah, ini yang tadi ya, metode tadi itu artinya apa tadi ya? Sudah. Nah, itu tadi jika kita itu
mempresentasikan secara tertulis. Nah, jadi kegiatan kita menulis proposal itu adalah sebagai bentuk kita itu menampilkan ide kita. Nah, jadi mempresentasikan tapi dalam bentuk tulisan. Nah, kadangkala bahasa tulisan itu tidak selalu dicerna sama oleh orang lain gitu ya. Sehingga untuk memperkuat dari bahasa tulisan tadi itu perlu dipresentasikan juga secara lisan begitu ya. Jadi setelah Anda bisa membuat proposal, maka langkah berikutnya adalah Anda harus mempresentasikan proposal itu tadi gitu. Di depan siapa ya? Kalau misalnya di depan itu diujikan ya di depan penguji gitu ya. Jadi nah, yang kedua ini adalah bagaimana mempresentasikan secara lisan. Ya, secara lisan itu artinya adalah bagaimana seorang penulis tadi yang sudah menulis proposal itu tadi, atau bisa berupa tim gitu ya, itu menampilkan proposalnya tadi itu dalam sebuah kegiatan seminar, atau kegiatan rapat, atau kegiatan pertemuan ya, intinya begitu. Sehingga kalau diminta untuk mempresentasikan secara lisan, maka yang harus disiapkan adalah media untuk presentasi, gitu ya. Jadi media presentasi itu sebaiknya dikemas dalam bentuk handout. Artinya handout itu adalah kayak itu, kayak berupa slide gitu ya, ringkasan ya. Jadi kalau mau presentasi, jangan, misalnya kalau Anda punya proposal jumlahnya 50 lembar, ya 50 lembar itu yang dipresentasikan semua. Nah, bukan begitu ya. Jadi harus bisa diambil yang pokok-pokoknya saja ya. Karena umumnya kegiatan presentasi itu dibatasi waktu ya, antara 15 sampai 30 menit itu. Ya, sehingga Anda harus bisa menampilkan seluruh proses kegiatan, seluruh proses dalam rencana penelitian Anda itu dalam waktu yang ditentukan tadi, gitu ya. Jadi tentunya kita harus ini pandai-pandai untuk bisa menyaring mana yang penting dan mana yang mana yang bisa kita skip atau mana yang bisa sudah terwakili dari pernyataan tadi. Mohon maaf, agak batuk, cuacanya agak ini ya, teman-teman, cuacanya agak-agak ini ya, kurang enak ya, sudah mulai dingin ya. Mbak Tri, sudah mulai kerasa ini, hawanya sudah mulai dingin. Agak serak. Ya. Memang agak sedikit ini, dari kemarin saya agak flu, agak ini kurang fit ya. Mudah-mudahan inilah istirahat tidur malam saya tidak buruk. Karena beberapa waktu saya selalu mengalami insomnia. Mbak Nuri, kenapa? Susah tidur juga, Mbak? Iya, apa sudah hawanya sudah mulai dingin ya? Betul ya, ya berarti nggak hanya saya ya, ya mungkin ini ya, kita perbanyak istirahat yang cukup sama sama ini ya, ditunjang multivitamin. Kalau boleh tahu, kalau mbak-mbak ini rata-rata tidur malam jam berapa, bangun jam berapa? Punya apa? Islamania. Gimana Mbak Nuri? Oh, itu ini ya Mbak ya, sangat-sangat ini ya Mbak ya, Mbak Rini ya. Menjaga pasien sakit itu memang ini ya, sangat-sangat mengganggu kualitas tidur ya. Jadi karena sering terbangun di tengah malam itu, jadi kualitas tidurnya
Oh, jam 8 atau 8.30 ya, Mbak? Oh, siang banget ya. Watri, nyaman sekali dirimu, Mbak. Iya nih, nampaknya Watri ini ya, Mbak, zona nyamannya ini nih. Juragannya enak ya, Mbak ya. Artinya nggak harus bangun pagi. Kalau di kita kan jam 5 harus bangun ya. Terus kemudian banyak tidur terus. Emang Mbak Tri ini apa di rumah cuma berdua, Mbak? Nggak ada yang di artinya nggak ada yang dilayani lagi atau artinya nggak ada yang diurusin lagi? Iya, Mbak Nuri, sabar ya, Mbak ya. Emang Mbak Nuri ini lagi jaga di rumah sakit apa di rumah, Mbak? Oh iya. Ya disyukuri ya, Mbak ya. Jika misalnya Anda punya keluangan istilahnya lebih longgar dibanding teman-teman yang lain atau lebih istilahnya kan kondisinya enak ya itu harus disyukuri ya. Bagi yang mungkin loadnya sedang agak tinggi kayak Mbak Nuri, kayak Mbak Rini, ya mungkin saat ini pas lagi tinggi. Nanti mudah-mudahan pasti akan turun ya Mbak loadnya gitu ya. Semoga begitu. Oh iya. Emang Mbak Nuri ganti dari yang dulu Mbak majikannya? Oh, begitu. Berarti yang ini lebih ini, Mbak ya, tanggung jawabnya lebih besar ya, ya Mbak Nuri. Kalau Mbak Rini, pasiennya lagi di rumah apa di rumah sakit Mbak Rini? Oh iya. Oh, ya begitu rupa-rupa ya tanggung jawab yang mbak-mban semuanya yang mbak-mbak lakukan di sini ya. Tapi mudah-mudahan ini. Maaf, barusan hilang ya, barusan hilang sendiri suaranya. Bagus ya. Oke, baik ya. Jadi saya lanjutkan. Tadi kan setelah kegiatan tertulis ya, presentasi tertulis, yang ini presentasi secara lisan. Nah, kalau presentasi secara lisan ini berarti tidak ubahnya seperti kita itu berbicara di depan umum ya. Di depan umum itu siapa? Artinya adalah berbicara di depan para penguji misalnya atau para audiens atau yang pendengarnya ya pendengar yang bisa itu berupa kolega kita atau teman-teman kita sendiri gitu ya tapi intinya adalah di depan orang banyak. Nah, sehingga ketika berbicara di depan orang banyak berarti skillnya untuk atau keterampilan untuk bisa membawakan bahan presentasi tadi harus disiapkan juga dengan baik ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan saat mau mempresentasikan secara lisan. Jadi urutan yang pertama, urutan-urutannya itu harus sudah disiapkan melalui media yang sudah disiapkan sebelumnya ya. Jadi slide-nya itu sudah dibuat dengan jumlah yang harus sudah bisa diestimasi tidak akan lebih dari waktu yang sudah disiapkan. Jadi kan Anda sudah dikasih ini wawasan bahwasanya waktu presentasi nanti hanya 15 menit. Nah, kalau 15 menit berarti saya harus bisa mengukur gitu loh ya. Kalau materi saya ini segini, maka kalau misalnya saya satu slide itu setengah menit, maka saya maksimal bisa menyiapkan slide harus berapa lembar. Nah, misalnya seperti itu ya.
Tentu saja Anda tidak terpacu dalam istilahnya tidak terpaku hanya dari slide saja ya, harus ada pengembangannya juga. Jadi tidak monoton membaca tulisan yang ada di slide gitu. Terus kemudian ini penampilan diri ya, harus confident ya, percaya diri ya. Terus kemudian intinya adalah pastikan bahwasanya audien kita itu menilai bahwasanya kita siap mempresentasikan ya. Terus kemudian rencana penjelasan yang akan disampaikan itu apa saja gitu. Atur waktunya. Iya, Mbak. Itu namanya kalau dalam konsep teori ini, Mbak, merawat orang sakit itu, Mbak Nuri ini sedang dalam kondisi high burden. Ya, ini istilahnya adalah kayak ini, jenuh level dewa, ibaratnya begitu. Atau istilahnya capek level dewa, begitu. Nah, kondisi high burden ini ya, bagi para pendamping orang sakit ya, itu memang menjadi persoalan juga di dalam bidang ilmu yang saya pelajari dalam keperawatan ya. Karena apa? Kalau pendamping atau istilahnya perawat orang sakit itu atau pendamping lah atau penjaga itu memiliki lagi begini, lagi high burden, nah ini efeknya adalah satu, bisa berefek ke kualitas layanan ya, kualitas perawatan yang diberikan gitu. Tingkat 101. Wah, itu tingkat berapa tuh ya, Pak ya? Itu yang paling utama adalah ke kualitasnya ya, ke kualitas layanannya ini jadi jadinya kalau diukur ya jadi kualitasnya lebih kurang lah ya, lebih kurang dibanding ketika dalam kondisi prima pastinya ya. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua ininya umumnya dalam kondisi high burden itu ya psikologis dari si penjaga atau si perawat atau si pendamping itu sendiri kan dalam kondisi labil nih, kayak Mbak Nuri kan lagi labil emosi nih kayak begini nih. Itu sendiri juga efek ke diri ya, efek ke diri sendiri juga ini cenderung destruktif juga gitu. Iya. Yeah. Usia berapa tadi, Mbak? Usia 60 ya? Memang Taiwan ini kan ini ya apa populasinya banyakkan lansia ya, kebanyakan usia lanjutnya itu proporsinya jauh lebih besar dibandingkan negara Indonesia pastinya, dan juga dari proporsi di sini ya, proporsi dari sisi demografi di Taiwan sendiri proporsi lansianya itu cukup besar ya, cukup besar pertumbuhannya. Jadi cenderung kelahiran itu sedikit, tapi ini stagnan nanti di usia lanjut, gitu loh, ya. Jadi mengapa banyak banyak dari penduduk sini yang pada akhirnya ini membutuhkan tenaga untuk bisa merawat, karena mereka secara kultur sendiri, kultur budayanya. Kultur budayanya sedikit tidak bisa istilahnya ini tidak cenderung tidak mau susah atau cenderung kurang care kalau dengan family yang sedang dalam kondisi yang begitu. Seperti anak kecil ya, Mbak ya. Usia berapa Mbak Rini? Itu berarti 67, Mbak. 97 apa 67? Yang saya jaga nggak nikah. Oh, gitu ya, Mbak Nuria. Berarti Mbak ini dong bunga di antara kumbang, iya.
Mestinya ini, Mbak. Mestinya Mbak begitu disayang, karena kan Mbak bunga sendiri di antara dua kumbang. Kalau yang Mbak Rini majikannya yang lama dulu 95, kalau yang sekarang 65 ya Mbak ya? 65 Pak, apa 75 tadi ya? Apa 9 berapa? Nggak kelihatan, chatnya keputus. 87, oh ya. Ya Mbak, lansia itu kan memang regresi Mbak, memiliki sifat regresi. Ya, jadi kembali ke anak kecil gitu ya. Jadi makanya kalau kita ngomong orang tua itu tidak ubahnya seperti hanya seperti kita itu ngomong ngomong anak kecil ya itu karena sifatnya dia adalah kembali ke masa-masa ini kembali ke masa-masa yang sebelumnya ya sebelumnya di saat yang dia sangat tergantung dengan orang lain ya intinya begitu. Wah, Mbak Nuri, tapi betul-betul disayang ini Mbak Nuri. Begitu buktinya ketika kakeknya sudah nggak ada, ini nggak didepak, tapi masih tetap dipertahankan. Mbak, tapi hati-hati ya kalau malam, kalau tidur pintunya dikunci ya. Ntar si kakeknya nyelonong masuk atau si si perjaganya nyelonong masuk ke Mbak Nuri. Ya, jadi perhatian bagi yang punya majikan laki-laki, tolong ekstra ganda ininya apa pengamanan pintunya. Patri, hati-hati ya. Ini apa? Oh, nenek ya, Mbak Tri kan cuma sama nenek. Iya. Ya, semoga ini ya teman-teman bisa memanage ya, memanage keadaan situasi yang dialami masing-masing yang dijalani masing-masing ini dengan baik. Kalau Mbak Rini tadi perempuan apa laki ya? Yang dijaga. Nah, itu Mbak Nuri, itu dugaan saya gitu loh. Kenapa kok sampai sampai dengan usia seperti itu belum menikah? Itu kan pertanyaan besar kalau di sini ya. Ya, rupa-rupa warnanya ya, merah, kuning, hijau. Yang jelas jangan sampai meletus ya. Oke. Ini yang gak ada suaranya ini Mbak Vina sama Mbak Atun nih. Yang lain. Wah, Mbak Nuri jangan gitu Mbak. Ntar pas muncul ininya loh, ada sisi laki-lakinya ntar bahaya loh. Ya, jadi ini sudah slide terakhir ya. Jadi senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda dengan sharing begini ya. Jadi saya juga ini barangkali saya ingin mengetahui ini ya kegiatan-kegiatan Anda itu seperti apa sih gitu ya. Yang harapannya juga bisa sharing satu sama lain ya, minimal minimal kayak tadi membuat tertawa, minimal bisa mengetahui oh rupa-rupanya itu begini gitu ya, rupa-rupa warnanya begini. Mbak Nuri, pesan saya untuk Mbak Nuri, kalau keluar kamar mandi, tolong jangan jangan ini, jangan jangan seronok ya, atau jangan sembarangan. Nanti khawatirnya pas ini dua perjaka atau dua kumbangnya tadi pas berubah pikiran nanti Mbak ditangkap langsung. Untuk Mbak Rini, kalau diceritani yang ini ya Mbak, kalau diceritani serta ini ya didengarkan dengan telaten ya. Terima kasih.
Untuk Mbak Tri, aman-aman ya Mbak Tri ya, zona nyaman lah pokoknya kalau Mbak Tri nih. Majikannya baik ya Mbak. Ya, semoga selalu begitu ya. Dan teman-teman, ini. Tapi pesan saya untuk Mbak Tri, bangunnya jangan siang-siang Mbak. Itu jam 8:30 itu kesiangan kalau di Indo Mbak. Gitu ya. Berarti Mbak Rini ini sudah ganti berapa kali, Mbak? Majikannya. Baik. Jadi, meskipun dalam kondisi begitu, meskipun dalam kondisi begini yang berwarna-warni rupanya ini, tapi teman-teman tetap enjoy kan ya di sini ya, daripada di Indo gitu ya kalau saya lihat. Nah, ini yang tadi dalam topik yang saya contohkan tadi, mengapa cenderung kerasan di sini dan ketika kembali ingin kembali ke sini itu kan fenomena ya. Ya memang apa ya, standar di sini pun adalah 2 kali lipat ya dari Indonesia ya, artinya standar apapun ya, khususnya adalah standar UMR pastinya ya. Jadi dengan apa yang kita lakukan, dengan pekerjaan yang kita lakukan itu dihargainya itu dengan ini ya, relatif ini. Mbak, tapi nanti Mbak Nuri masih ini kan, tapi Mbak Nuri nggak empati terus membuat pada akhirnya Mbak Nuri sendiri ingin sendiri seperti kayak perjaka-perjaka itu gitu ya. Dalam artian Mbak Nuri tetap bertahan menjadi perawan-perawan gitu loh, artinya tanpa pasangan gitu. Oke. Masih normal ya Mbak Nuri ya. Saya lihat FB-nya Mbak Nuri kan punya pacar ya kan? Oke, ya semoga ini, semoga tetap bisa tadi memanage dengan baik ya. Mbak Nuri udah nikah. Saya pikir yang di sini pada single semua. Kalau Mbak Tri kan jelas single, ya kan? Kalau Mbak Rini. Oh iya, sama ya. Sama kayak Mbak Tri. Mbak Atun kayaknya juga single ya. Mbak Pina. Tapi singlenya kan bukan single ketika di Taiwan ya. Tapi artinya memang single, pure single ya. Nah, itu yang maksud saya tuh, Mbak. Single ya, saya single di sini gitu, tapi di sana ya enggak. Oke. Baik ya. Jadi saya senang sekali bisa tambah ini ya, tambah cerita-cerita begini dari teman-teman, dan harapannya juga bisa saling ini ya. Sharing yang mungkin ada sisi murid bisa meringankan, ada sisi bisa sedikit mengurangi mungkin beban-beban teman-teman semuanya yang pas saat ini sedang tinggi, atau di saat ada yang sedang slow pun bisa terisi juga ya.
dengan kehadiran teman-teman di sini dalam dalam interaksi ketika di kelas maupun di luar kelas gitu ya. Nah, harapan saya teman-teman tetap kompak sampai nanti lulus gitu ya, sampai nanti selesai program KPC atau bahkan nanti berlanjut ketika rombongan masuk UT semua atau lain-lainnya ya. Oke, baik. Itu saja ya, teman-teman, pertemuan kita pada malam hari ini. Internetnya sangat tidak stabil, seperti halnya cuaca yang sedang tidak stabil. Tapi mungkin nanti juga ada yang terputus nih. Apa tadi beberapa kali saya sign out, apa masuk lagi itu tadi mungkin juga nggak kerekam dengan continue dengan baik ya. Oke, baik. Itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari pun bermanfaat ya. Dan teman-teman juga segala usahanya ada hasilnya nantinya. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Sampai jumpa di minggu berikutnya ya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.